Selamat datang lagi di channel saya Dery Cawan. Video kali ini akan unboxing sebuah paketan langsung dari negeri China, yaitu pastinya dari Mr. Chow. Kita buka aja apa isinya. Oke, langsung kita buka dan gunting paketannya, bungkusnya, paketannya. Daripada penasaran, langsung buka. Bisa kelihatan warnanya biru. Untuk packingnya ini rapi banget ya. Biasanya itu cuma dibungkus kardus itu. Apa paketannya? 1, 2, 3. Paketannya adalah Mic Boya. Duh, kemasannya hancur nih. Ininya sih bagus, tapi penyok-penyok sama ininya sudah sobek kardusnya. Apa mungkin barangnya masih bagus? Kita cek dulu. Kita buka langsung aja ya. Susah ini. Susah bener. Ya, apa yang didapat dari Mic Boya ini? Boya MM1 ya. Yang kita dapat satu set ini, terus kosong ya ini ada ya. Ini ada kartu apa ini? Ya, kurang tahu ini. Ini kartu paduan biasa buku manual. Bisa buat di HP, bisa buat di kamera. Kita singkirkan dulu. Terus yang kita dapat adalah ini mikrofon sama bulu-bulu halus ini. Peredam suara ya, peredam angin ini. Kita ambil dulu coba. Oh, ternyata ada karetnya ini buat biar gak gampang lepas. Baru pertama kali ini. Karetnya ternyata di sebelah sini biar gak lepas ya. Ini untuk mic-nya. Depan ada sensornya. Sebelah sini, sebelah samping. Sini colokannya. Di sini ada kabel mic-nya yang seperti kabel telepon ini aja. Ukirannya, ular-ularnya. Jadi ini ditancap di sini. Ini tancap di handphone. Kita coba yang lainnya. Ini adalah tripodnya, mounting-nya. Mounting-nya itu ditaruh di sini. Gak keras ini. Susah payah ini sudah terpasang, ternyata kencang sekali dan rapat ya. Dan di kameranya kalau punya, tapi di kameranya nggak ada mic externalnya. Terus ini ada kabel lagi sama seperti tadi, tapi untuk model kabelnya itu langsung lurus ya, nggak ada seperti ini karetnya. Jadi ini ditancap di sini di handphone. Oh, ini yang di handphone. Soalnya ini ada 3 stripnya itu kayak antena. Kalau yang ini kan 2 semua. Oh ya, jadi ini khusus di handphone. Oke. Sini ada ponsnya, sini ada silica gel. Ponsnya benar-benar bagus ini. Seperti kemarin pas beli PP Zola itu dapat pon sudah. Kantong itu juga bagus. Ini seperti semi-semi kulit ini. Jamnya begini. Ini ringkas ini ya di bawah ya. Bentar. Saya masukin dulu. Oh ya, berarti cukup semua. Untuk harganya sekitar 200 ribuan. Jadi sangat recommended banget. Untuk tesnya, suaranya atau gimana hasilnya, nanti di video yang selanjutnya. Cukup sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan komen. Jangan lupa subscribe-nya juga. Jangan lupa pantengin terus video yang terbaru dari saya. Jangan bosan-bosan ya untuk nonton video dari saya. Semoga channel ini berkembang. Dan salam dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.